Akhirnya ada. Mana ada? Ada satu. Ha. Sebelum kita entry dekat M1, M15 kan. Ha. Kita nampak install merah. Ha. Kita abaikanlah. Lagi bagus. Lagi bagus. Pegangan tu lagi bagus. Aku lagi suka. Isto merah kau main dalam keadaan bahaya. Selalu aku cakap nak main isto hijau yang pertama atau kedua. Yang cuan. M15 kan aku cerita ni M15. Atau isto dia pink kecil. Nak berubah ke hijau. Itu tak cukup punya entry. Okay, kena faham eh? Tetapi kalau memeningkan kau ni, eh tutup ni. Eh. Tengok ni. Ada orang dia tak boleh tengok dua-dua dia jam. Sebab dua-dua betul je kak. Aduh mana ni. Ada bebek tunggu M1 ni. Yang ni MR tertib. Sebenarnya senangnya dia MR tertib. Dah tentu CS atas MR9, M15 dekat M15. Tak payah nak sakit kepala. Kenapa? MR9, M15. Ha, ini ilmu tambahan kan. Tapi aku takut jangan masuk kanan kepala lah. Just pengetahuan. MR9 ni inilah MR50. M1. Alah. MR50 inilah MR200. M1. Alah. Apalah susah sangat hidup kau. Benda yang sama je tutup ni boleh. Problem kita banyak sangat ambil tahu. Itu yang aku tak kalah. Itu just pengetahuan yang jangan tulis. Itu pengetahuan. Aku sebenarnya design benda macam ni dah sama dah ada semua. Tak payah nak susahkan diri. Cuma kita ni kadang-kadang memandai. Kau maksudnya kau nak masuk Ichimoku lah. Kau nak masuk apa Fibonacci lah. Kau nak masuk RSI stochastic lah. Kau nak masuk alligator lah. Aduh. Lalacat tak nampak? CS tak nampak? Mana CS aku dekat awan mana ni? Ichimoku semua kan? Itu yang jadi jahanam. Sebab tu kita je fikir simple je cek kita. Si bodoh boleh faham eh? Senang boleh pakai. Dia akan tanya boleh pakai ke tak? Sebenarnya dia tak faham ini kita. Okay, ada apa soalan? Eh, tak ada. Umi, tak ada. Eh, Khairi. Khairi kan? Khairi. Khairi lah. Tak ada. Kau macam pandai. Kau tunjukkan kat bapak kau boleh trade. Ha. Kau tunjukkan Datuk Mokhtar tu. Kau boleh trade. Eh, dia kerja SUK pun je kan? Ha. Tak ajak Tok Min lah. Tok Min belajar saham lagi bagus lah. Pening lah PKR ni. Ha. Eh, ada masalah? Kau dekat sini kau tanya. Sayang oh. Kalau kau dekat tak apa. Tapi kalau kau rajin datang ha. Sebab dia sebenarnya nak tahu ada orang ke tak. Biasa aku tangkap gambar dekat Guru Rempit. Siapa yang ada, adalah orang tu kat dalam. Kalau aku tak ada tangkap gambar, tak ada orang dekat GBG. Itu kena bahas. Tapi nak datang, beritahu lah Guru Rempit dulu. Nak datang. Jangan PM-PM aku, gitu dalam grup. Sebab kadang-kadang ada orang nak join. Dia kalau sorang-sorang tak berani, dia kena tada sorang-sorang. Ha. Dia biar ramai kena tada, dia cakap. Dia macam tu. Eh ni, ni trader agung Haji Yim. Alright, terima kasih. Okey. Ni Haji Yim. Ni CEO Pension. Kan jalan-jalan orang. Tapi tak penting. Pandai ke bodoh tak penting dalam. Sangat emosi. Jangan ambil masa terlalu lama sangat nak belajar. Cikgu punya ni senang. Senang itu dia ada tiga. Kau tahu tiga tu okey lah. Dah boleh trade lah. Tak payah nak macam-macam candle lah, apalah, doci lah, morobuzu lah, engrafin lah, semua tak kucing tak payah. Celup eh. Sebab dalam celup tu nanti bobo jumpa, oh binatang ni lah doci. Baru lah kan. Saya nak tanya lagi, macam kita nak screen counter tu, macam top gainers tu, hari-hari kan berubah. Ah betul. Jadi sebab tu yang penting tadi aku cerita simpanan kau kan. Sebab bila kau tengok top gainers kau jadi pening. Semalam lain, hari ni lain. Simpanan kau tu je tengok. Bila simpanan kau tu berada dalam top gainers, itulah kau terik. Betul tak betul?
Problem dia sekarang simpanan tak buat. Tak percaya kau tengok Rizal, Ustaz Syukur, Rizal siapa? Yahya ke, Rizal Atan ke. Kan ni yang sama je dia tu. Perasan tak? Dalam kursus tadi, report dia orang. Kan ni yang sama, tak minggu ni, minggu depan dia main kan ni. Itu je berulang. Itulah simpanan dia. Tak ada simpanan, kau jadi blur lah. Aku dah lah petik 30-40 kami ni, mana satu nak ikut ni. Sebab tak ada simpanan. Aku kena buat simpanan sendiri. Ya, cikgu. Dalam sebanyak kita, kita ada 40 company. So, 30 je, jangan banyak-banyak. 30, ha. Yang mana top gainer kita fokus. Ha. Tak payah top gainer yang bagai. Ha. Yang sama dengan aku petik, kau belasah je lah. Apa pasal kau nak tunggu? Kau dah study. Lepas tu muncul pula aku yang petik. Eh, kau study lagi bangang lah, benda dah gerak lah. Tak payah tengok yang semalam punya close. Tak payah, tak payah. Peduli kita tu semua. Kita aku ajar benda senang, jangan susahkan diri. Kadang-kadang study bagian nak rak, benda tu tak pakai pun waktu kau terik. Janji update SNR untuk yang sebelum ni. Ya, itu yang kami simpanan kau, kau garis. Yang tak simpanan kau, pergi jadah kau nak garis. 900 tu nak garis. Oh, pening lah, macam. Tapi 900 kami besar tu, yang dekat 1000 tu masukkan dalam watchlist. Tadi video kan macam aku buat dalam video tu lah. Lepas tu klik dia change pagi-pagi. Tam ke 9 lebih. Dia akan susun terus yang mana yang main top gainer. Dia akan berada di atas warna hijau. Kami-kami tu tengok tally tak dengan simpanan kau. Tally lepas tu ngam pula dengan aku petik. Terjun je lah. Kadang-kadang homework tu yang tak buat tu. Simpanan tak ada, watch list tak ada. Lepas tu tiba-tiba join. Eh, banyak ni kami. Mana nak tengok? Tak tahu. Jadi kelang kabut. Kan? Patutnya waktu pukul 9 tu, 8.55 tu, kau dah standby 5 kami untuk trade. Dah mark dah 5 kami. Jadi apa yang aku petik, ngam sama. Itulah kami kau terjun. Tak payah tunggu lama. Ini 5 kami standby pun tak ada pukul 10, pukul 9. Yang jahanam tu. Dia menggagap lah. Pergi-pergi boleh beli serentak kan atau boleh satu-satu? Boleh, boleh. Satu-satu-satu lah. Macam Ustaz Syukur 5-5 dia beli. Sekali saya beli terus 5 kami. Kita monitor 5 tengok, boleh. Tengok 5. Ustaz Syukur screen sama aku. Dia beli yang aku punya, dulu punya set. Ini kawan kau juga yang belikan. Kau aku main tak mampu dia. Tapi korang kena ingat satu kan. Kalau korang jenis boleh tengok 2-3 screen buat kat rumah macam ni. 2-3 screen. Tapi kalau kau jenis pening tengok 2-3 skrin, pakai je satu skrin. Sebab Habib Yahya pakai satu skrin je, dia pening tengok banyak-banyak. Ustaz Syukur dia boleh tengok banyak skrin. Tanyalah diri kita, kita boleh tengok banyak skrin ke satu skrin? Walaupun satu skrin kan dia banyak tab. Itu dipanggil gaya trader. Gaya kita macam mana? Jangan ikut gaya orang. Saya banyak screen pun, tapi doji pun tak kenal. Tak terus tak cakap, jangan tahu banyak kan. Itu macam Aida, jaga je apa yang ada tu. Maintain je. Boleh jadi full time trader tu. Dengan ilmu tu. Cikgu, macam doji tu. Macam dalam video saya cakap, dah ada doji, kita kena tipu. Ini doji di puncak. Habis, doji di bawah. Naik, doji di atas. Turun. Cuba je. Kalau ada doji tu tapi orang nak apa? Boleh. Kenapa aku cakap boleh? Contoh macam kau lah. Kau masuk dekat bawah ni. Betul. Ada atas ni, kau nak hold. Tum, jatuh sampai sini. Tinggallah satu tik untung kau. Mula 20 tik ni. Kau boleh hadap. Kau boleh hadap, tanya diri kau. Kalau kau boleh hadap, okey lah. Kalau kau tak boleh hadap, ambil je lah untung. Nanti boleh masuk boleh tak? Bila yang mata tip boleh? Yang mata tip boleh kat sini kan? Betul tak? Putih, merah, biru, start sini balik. Masuk kat sini boleh? Ini dah ambil untung. Apa salah kau nak buang macam ni? Tak jadi pedih.